Kalau Sandra nih, kalau saya lihat-lihat dari pengalaman saya bekerja bersama Sandra dulu, Sandra tuh orangnya jago gombal. Dulu bukan hanya saya yang digombalin, tapi juga Om Tio dan juga Om... Siapa Sally? Semuanya saya gombalin. Semua digombalin sama Sandra dan kita menolak Sandra. Karena dulunya dia laki-laki. Nah, katanya kamu tuh lebih rajin ngegombal daripada suami kamu. Apakah benar begitu? Iya, betul. Kamu bohongin apa aja suami kamu? Suami saya kan 2 tahun lebih muda. Kamu 2 tahun lebih muda? 2 tahun lebih muda, kemudian memang orangnya kaku banget kan. Kalau gak kaku gak enak dong. Enggak, maksudnya kan kamu harusnya lebih luas. Kan kamu baru menikah, ya kan kamu baru menikah. Kamu kan suka main di acara komedi, acara apa, kamu lebih luas. Kalau lakinya gak kaku, kamu gak enak lah. Sebenarnya kalau gue sih gombal. Gue gombal ke suami karena dia kaku dan karena gue menjebak dia untuk menikahi gue. Iya, buktinya kejebak kan? Kamu kayak Batman dong, suka ngejebak. Contohnya gimana? Contohnya kamu ngejebaknya dia kan nih dia untuk menikahi kaku. Kamu dan gimana? Dia kan jarang banget bilang I love you kan. Kalau aku dia gak ngomong, aku tanya, love me gak? Gitu. Cinta gue gak gitu, gue cantik gak? Kan dia gak pernah bilang cantik, jadi gue yang nanya, gue cantik gak gitu. Gak pernah bilang, padahal seluruh Indonesia, sampai seluruh Indonesia bilang kamu cantik loh. Iya. Kalau Mina kelihatan dia yang gombal, bukan bininya. Loh, gak percaya, kita udah siapin salah satu tamu rahasia yang akan muncul ke sini. Yang ingin, kita semua pengen lihat bagaimana Sandra Dewi menggombali laki-laki tersebut. Oke, kita akan maju ke tampil Harvey. Ya Om, spray, spray, spray Om, spray. Ini Harvey. Bukan, saya mah. Tadi yang saya panggil Harvey. Saya mah lagi dagang spray. Kirain tadi ada yang manggilin saya. Harvey, spray. Gue kaget, kok ada tompel. Aduh, perasaan gak ada tompel. Ya udah, karena yang datang juga. Si itu, udah, apa, beli apa? Aja Om. Ini saya dagang spray otomatis, Om. Spray ya, otomatis. Spray ini kalau dimasukkan ke dalam air, basah, Om. Yakin, saya mah. Benar, Om. Spray ini tidak bukan sembarang spray, Mbak. Ini kalau beli spray ini, kalau Mbak nggak punya kaos kaki, pakai spray ini, Mbak. Bisa. Ya, bikin aja kaos kaki, insya Allah bisa. Dari spray ini. Benar, saya, Mbak. Justru kalau gue mau spray otomatis kering. Oh, itu dia. Ini kalau misalkan dikeringin pasti kering, Mbak. Tunggu aja. Tunggu aja waktunya. Benar. Ini mah warnanya ini hijau, ya kan? Iya, iya. Set, kuning. Tuh, langsung ada kuningnya. Asal kita ngomong ini, Mbak. Bener. Emang udah digambarnya begitu, Le. Nah, ini mah, ini khusus di tempat tidur. Jangan sekali-kali Ade pasang spray ini di atas genting. Jangan. Orang sakanya jemur. Oh, ya. Oh, iya. Ini di kasur saja. Di ya, saya kasih murah. Ini 20 juta. Silakan kalau mau. Kenapa harganya mahal 20 juta? Ya kan saya bilang kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Silakan Ade tawar. Ya, silakan. 20 juta. Iya, betul. Ada barang lagi yang lain enggak? Ada. Tenang, tenang. Saya banyak. Jual apa aja? Ini saya sudah 2 tahun ini enggak laku-laku dengan spray. Iya. Ya, lagi jualan gitu. Spray 20 juta istimewanya di mana? Tidak hanya spray, saya juga jualan topi. Wah. Nah, ini bekas Adul ya? Bukan. Ini bekas almarhum Mbah Surip. Benar? Iya. Insya Allah kalau kita pakai ini, insya Allah kita beli sirup, itu enak diminumnya. Iya. Karena apa? Iya. Karena apa? Ya karena sirupnya enak. Gak ada hubungannya sama ini, Mbak. Iya, langsung begitu. Ayo, silakan. Ini pantas gak laku dagangannya. Ya? Masa gitu jualannya? Ini loh, emang nih? Begini. Yang ini berapa? Yang ini silakan lah. Ade maunya berapa? Beraninya berapa? Kenapa megangin gini jijik ya? Hah? Bekas siapa? Loh, ini teknik berjualan. Oh gitu. Ade berapa? Oh. Kalau tidak mau saya masukin lagi. Tapi apa? Gitu. 10.000. 10.000? Iya. Ah, boleh, nggak apa-apa kalau ada uangnya. Nggak apa. Boleh, benar. Saya mah. Ada uangnya nggak? Belum. Oh, saya talangin gimana? Iya, boleh. Ya? Setuju. Saya talangin. Oke. Okay. Boleh. Saya ambil Ade, ya. 10.000. Iya. Oke. Apa lagi? Mbak, mau apa, Mbak? Apa lagi? Ada yang punya lagi? Ada yang punya anak nggak? Ada aku nih. Ada yang punya anak. Spray khusus anak. Ya, Mbak. Ah, tuh. Bisa nyanyi, tuh. Nyoman.
Yoman. Iya. Nih, Adek. Yo. Bedanya apa sama ini? Ini apa? Ini istimewanya apa? Bedanya kalau ini tidak diplastikin, ini pakai plastik. Beda kan? Beda ya. Gunanya buat anak apa? Ini gunanya buat anak, kalau anak-anak sukanya dikasih warna pink. Bisa berubah warna juga enggak? Bisa. Tuh, berubah. Bisa. Iya. Ayo adalah beli, tolong boleh, kasihan. Berapa? Tolong kasihan saya lah, saya tuh aduh itu 20 laku. Juta kalau spray yang itu, kalau yang pakai plastik berapa? 10.000 boleh adek kalau mau mah. Dan ini boleh, nggak apa-apa, silakan. 10.000 silakan. Ya, terima kasih. Ya, lari. Alhamdulillah. Kenapa yang itu? Kenapa yang itu 25 juta, yang ini 10.000 lo mau? Kalau ini khusus buat saya megang, jadi kalau dikasih murah diambil kan rugi saya. Khusus buat saya, gitu. Ini apa nih? Maaf adek, ini buat orok dek. Aku belum punya anak, Yasmin. Yasmin, oh, boleh. Oh jadi gue ngeborong semuanya? Ya, ada uang gue. Kalau mau. Masih ada uang gak? Nih, apa itu? Celana. Perlak itu le, perlak. Ini bisa pakai celana. Gimana bisa, caranya? Ini tempel sini. Ini tarik belakang. Bisa. Di sini. Di sini juga bisa. Di sini bisa. Gitu. Kalau misalkan anak kecilnya oh masih malu-malu, bisa disimpan di sini. Bisa. Silakan. Istimewa. Ya. Aku yang beli berapa? Hah? Buat anaknya Yasmin. Nah, ini topi bagus. Topinya ada ini sama celana. Topi gini kayak Joshua ini. Ini yang belakangnya. Ini pakai adul tadi dikenyapin. Iya. Bukan. Ini bekas adul semua nih ya. Ya emang propertinya enggak ada lagi, Neng, udah jangan dibahas satu. Kasihan tukang properti kurang modal kelihatannya. Nah, ini nih baju. Hah? Okay. Ini jangan dipakai sama emaknya, tidak boleh ini. Ini khusus bayi. Iya, karena kalau dipakai sama emaknya ntar panting pecotot. Oh, masih wangi, Dek. Ayo, masih wangi. Silakan. Nah, ini topi. Nih. Ini kalau misalkan ibu di rumah lagi darurat gitu ya. Waduh, enggak ada mangkok. Ini bisa. Makan. Kasih makan bisa. Silakan lah. Ini kayak gede ya. Iya, kalau mau lah. Nah, ini apa? Mangkok versi kecil. Ini tangan buat di tangan, sini buat di kaki juga bisa, di hidung juga bisa. Bisa, boleh. Nah ini bonusnya ini, Dek. Bonusnya itu ya? Nih kipas. Kalau gerah lah gitu. Nih, satu set berapa? Ini satu set silakan. Ini kalau satuan ya. Satuan. Kalau satuan ini sekitar 1 juta, Jeng. 1 juta. Mahal amat. Kalau satuan. Kalau satuan. Kalau digabungin ya. Semuanya 5 ribu. 300 ribu, gak apa-apa. 300 ribu. Udah, kalau digabungin deh. Semua. Tawar, 30 ribu. Boleh, gak apa-apa, ayo. Boleh. Boleh.